Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya teman-teman ya pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas hari ini dengan lancar, dan semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini Selasa 2 November 2021, senang sekali saya bisa hadir dan menyapa teman-teman semuanya untuk menginformasikan harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare Kediri Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita, para pedagang, para petani, dan semuanya saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare Kediri Jawa Timur. Oke teman ya, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, hari ini di pasar Induk atau sekitaran Pare baru saja diguyur hujan yang sangat deras sekali teman-teman ya. Untuk hari ini, selanjutnya langsung saja nanti kita informasikan harga sayuran. Hari ini juga untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting juga mengalami kenaikan teman ya. Oke, langsung saja kita awali seperti biasa hari ini untuk bawang merah di pasar Induk Pare Kediri Jawa Timur. Jadi seperti biasa kita awali hari ini untuk harga bawang merah di pasar Induk Pare yang agak kecil seperti ini teman ya, Rp12.000 per kilonya. Jadi untuk bawang merah juga masih cukup murah menurut saya. Kalau yang super besar harganya Rp15.000-16.000 per kilo. Sedangkan untuk bawang putih, untuk yang bersih seperti ini, yang sudah dikupas seperti ini, harganya Rp2.000, agak besar, harganya Rp22.000. Untuk bawang putih katingan harganya Rp25.000-26.000. Dan sedangkan untuk keroncongan harganya lebih murah lagi, sekitar Rp17.000 per kilonya. Oke, selain itu juga ada petai teman ya di pasar Induk Pare ini, tapi harganya juga hari ini Rp100-120.000 per ikat, isinya 100. Kalau untuk yang sudah dikupas per kilonya rata-rata Rp35-40.000 per kilo. Jadi petai yang sudah dikupas ya juga ada harganya Rp35-40.000 per kilo. Oke, setelah bawang merah dan bawang putih, kita lanjutkan untuk informasi hari ini untuk harga kentang di pasar Induk Pare. Jadi untuk harga kentang masih cukup lumayan teman ya, yang biasanya Rp3.500 hari ini juga harganya Rp4.000 untuk kentang. Jadi ada yang Rp6.500, Rp8.000, dan Rp9.000 serta Rp10.000 per kilo. Kalau yang besar-besar harganya Rp10.000-10.500 per kilonya. Oke, untuk kentang masih cukup lumayan teman ya. Jadi harganya sangat varian. Jadi untuk kentang di pasar Induk Pare ini dipasok juga dari beberapa kota, seperti dari Kota Batu dan kabupaten lain ya, seperti dari Pegunungan Dieng dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi untuk harga tomat. Jadi untuk harga tomat hari ini juga eceran masih murah sekali teman ya. Untuk terong lalap ini atau terong gelade ini juga murah sekali, Rp1.000 hari ini. Sedangkan untuk harga tomat, untuk eceran masih Rp2.000 seperti ini teman ya. Glowing dan kualitasnya yang super seperti ini, eceran Rp2.000. Jadi harganya Rp1.000-2.000 untuk tomat. Sedangkan untuk perdian atau popokan harganya lebih murah lagi teman ya, mungkin nggak sampai Rp1.000 untuk tomat, ada yang Rp800-1.000 per kilonya. Selanjutnya untuk harga pare, pare ini juga ada teman ya, yang seperti ini harganya cuma Rp2.000. Ini yang nggak super teman ya, ini Rp2.000, kalau memang yang super masih Rp3.000-4.000. Sedangkan untuk harga gambas atau oyong juga masih Rp3.000, Rp2.000-3.000. Sedangkan untuk buncis hari ini juga cukup lumayan ya, dari petani saja sekitar Rp5.000. Untuk eceran di pasar Induk Pare hari ini Rp6.000-7.000 untuk buncis.
Sedangkan untuk terong harganya juga masih diobrol teman ya, Rp1.000 untuk eceran di pasar Induk Pare ini. Jadi walaupun hijau ataupun ungu sama-sama Rp1.000. Untuk timun juga sama, eceran 1.000 sampai 1.500. Kalau keroncongan harganya ada yang Rp800, 800 sampai Rp1.000 untuk timun ya. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi untuk harga timun baby ini. Hari ini Rp2.500 untuk eceran. Kalau pokokan harganya Rp1.700 sampai Rp2.000 per kilonya. Untuk bronceng ataupun labu air ini harganya Rp1.500 yang besar, yang kecil Rp1.000. Di Rp1.500 ada yang Rp2.000. Untuk jeruk nipis ini harganya Rp10.000. Sedangkan untuk jeruk lemon, untuk jeruk lemon harganya Rp10.000. Oke, kita lanjutkan lagi untuk harga cabai-cabaian pada hari ini. Informasi untuk jagung manis hari ini juga masih Rp1.000 teman ya. Untuk jagung manis ada yang Rp1.200, rata-rata Rp1.000 sampai Rp1.200 dan Rp1.500, tapi rata-rata Rp1.000 ya hari ini, karena pasokan di pasar Induk Pare ini sangat banyak sekali ya untuk hari ini jagung manis. Selanjutnya kita informasikan untuk cabai-cabaian hari ini, cabai rawit merah, cabai merah hijau, cabai merah besar dan cabai merah keriting. Jadi untuk hari ini cabai rawit merah masih belum beranjak naik lagi teman ya. Untuk cabai merah keriting, cabai merah besar mulai ada kenaikan yang sangat signifikan. Jadi untuk cabai merah besar hari ini naik sekitar Rp3.000 setelah kemarin harganya Rp15.000 teman ya. Untuk cabai rawit merah hari ini memang stoknya juga sangat banyak di pasar Induk Pare ini. Jam 3 sore teman ya, hari ini jam 15.00 di pasar Induk Pare. Untuk harga cabai rawit merah hari ini untuk jenis ori ya masih Rp12.500 per kilonya. Oke, seperti ini teman ya untuk cabai rawit merah hari ini. Banyak sekali ya pasokan yang dari Kabupaten Nganjuk seperti ini teman ya, harganya Rp10.000. Kalau yang dari Pagu Kediri jenisnya ada yang Rp12.000. Jadi kalau yang dari Nganjuk harganya Rp10.000, untuk yang dari Pagu Kediri harganya Rp12.000, untuk ori Rp12.500 per kilo pada hari ini. Jadi untuk harganya juga sering berubah teman ya, kadang nanti sore juga berubah lagi tergantung pasarnya, kalau rame bisa naik ataupun turun. Oke teman ya, untuk cabai rawit merah masih belum beranjak naik lagi. Setelah ini kita informasikan untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting di pasar Induk Pare ini. Jadi jam 3 masih stoknya juga sangat banyak sekali. Tapi kalau waktu cabai rawit telat-telat itu biasanya jam segini sudah banyak yang habis teman ya. Oke teman ya, untuk hari ini cabai rawit merah belum juga naik. Kita lanjutkan lagi untuk cabai merah besar. Jadi seperti ini ramainya pasar Pare, pasar Induk seperti ini teman ya. Petik juga sangat banyak sekali seperti ini. Ini baru petik teman-teman. Ini harganya Rp120.000 per ikat. Untuk cabai merah besar hari ini Rp18.000 ya, kemarin sempat Rp15.000, dua hari yang lalu Rp12.000, kemarin Rp15.000, hari ini Rp18.000 untuk cabai merah besar. Tapi ada juga yang Rp17.000 tergantung kualitasnya teman ya, tapi kalau yang masih bagus masih Rp18.000 per kilonya. Sedangkan untuk cabai hijau besar ataupun cabai merah keriting hari ini di pasar Induk Pare mencapai Rp24.000, ada yang Rp25.000, bahkan kemarin ada yang dapat Rp28.000 teman ya.
Jadi untuk cabai merah keriting masih di atas Rp20.000 ya, di Rp24.000-Rp25.000, masih cukup lumayan. Nah, sedangkan untuk cabai hijau besar harganya Rp8.000-Rp9.000. Untuk cabai lalap masih Rp10.000 teman-teman ya, harganya hampir sama dengan cabai rawit merah. Oke teman ya, untuk selanjutnya untuk kita informasikan untuk harga sawi, harga kangkung dan bayam kenikir hari ini juga masih murah sekali untuk harga sawi. Sedangkan untuk kacang panjang dan buncis hari ini masih luar biasa mantap teman ya, harganya di atas Rp5.000. Untuk kacang panjang pagi tadi Rp5.000-Rp5.500 per kilonya. Kalau sore ini masih ada yang Rp6.000 teman-teman ya, karena memang pasokannya sudah jarang sekali untuk kacang panjang. Selain itu untuk harga bongkuan juga ada teman ya, di pasar Induk Pari ini harganya Rp2.500 per kilo. Ada juga waluh Rp3.500 per kilonya. Nah, jadi kacang panjang ini teman-teman ya, harganya hari ini Rp5.500-Rp6.000. Dan terong juga masih diobral teman-teman ya. Untuk sawi juga sangat murah sekali, jaran masih Rp1.000 per kilonya. Jadi untuk sawi, kangkung, bayam hari ini juga masih sangat murah sekali. Oke teman ya, untuk kenikir harganya juga Rp1.000, kangkung juga Rp1.000, sawi juga Rp1.000. Bahkan ada yang dijual sawi itu Rp10.000 dapat 3 ikat, sekitar 15 kilo. Jadi tidak sampai Rp1.000 ya. Sedangkan untuk brambang sayur ataupun apa ya, bawang sayur seperti ini teman, harganya per kilo Rp8.000. Ada juga singkong ya atau pijalar per kilonya Rp3.500, baik ungu ataupun yang kuning atau yang mukit itu harganya Rp3.500 per kilonya. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk mbode harganya Rp2.500, talas Rp4.500 per kilonya. Oke teman ya, untuk jagung manis hari ini masih Rp1.000 ya, untuk Rp1.000 sampai Rp1.500, jadi rata-rata Rp1.000 tapi untuk jagung manis teman-teman. Ini kangkung juga Rp1.000 per kilonya. Oke, untuk bungkul hari ini Rp5.500 sampai Rp6.000, tapi kalau sudah sore harganya cuma Rp5.000 teman ya. Sedangkan untuk ini sawi juga murah sekali, kangkung juga murah teman-teman ya, masih diobral untuk kangkung, sawi, kenikir dan bayam. Bayam juga Rp1.200-Rp1.500. Selanjutnya untuk harga wortel, nanti wortel ini harganya Rp5.000 per kilo. Untuk wortel ST atau yang sutir itu harganya Rp3.500, ada yang Rp3.000. Sedangkan untuk wortel manis harganya masih Rp7.000-Rp11.000 per kilonya. Jadi ada yang Rp7.000, ada yang Rp8.000, tergantung lapaknya yang jual teman ya. Ini wortel ST ini teman, harganya Rp3.000. Untuk yang manis masih Rp7.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga kupis hari ini juga turun teman ya. Untuk eceran hari ini Rp3.500, tapi kalau keroncongan Rp2.500-Rp3.000 yang besar, kalau yang kecil ini cuma Rp2.500. Sedangkan untuk pokce atau selada sawi gajah teman ya, kalau kita belinya banyak harganya cuma Rp1.800, kalau eceran Rp3.500. Untuk selada keriting atau andewi ini harganya Rp6.000-Rp7.000 per kilonya.
Untuk sawi putih eceran Rp2.500, kalau bok-bokan harganya Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilonya. Jadi untuk sawi putih kalau kita belinya banyak lebih murah lagi teman ya. Baik teman ya, untuk harga kubis memang agak turun hari ini. Beberapa waktu yang lalu sempat Rp5.500 sampai Rp7.000. Hari ini juga cuma Rp3.000 sampai Rp3.500. Sedangkan untuk brokoli ini harganya Rp10.000. Untuk harga manisa atau gondes di pasar Induk Pari ini harganya Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilonya. Tapi kalau gondes yang hijau biasa ini harganya cuma Rp1.500, ada yang Rp1.200 per kilo. Untuk bawang bombay per kilo Rp16 sampai Rp17.000. Sedangkan untuk keroncongan harganya lebih murah lagi, sekitar Rp13 sampai Rp14.000 per kilonya. Oke teman ya, untuk seledri atau pre hari ini cuma Rp8.000. Jadi ada yang Rp8.000, ada yang Rp9.000 per kilonya. Agak turun sedikit, kemarin cuma Rp10.000 dan Rp9.000, hari ini Rp8.000. Untuk harga pon-pon mulai harga kencur, harganya juga hampir sama teman ya. Seperti kemarin masih Rp18.000, Rp19.000 untuk kencur. Sedangkan untuk lengkuas merah harganya juga masih Rp5.000. Untuk harga temulawak juga Rp6.000. Untuk kunir yang besar Rp5.500 sampai Rp6.000. Untuk kunci Rp6.000. Sedangkan untuk jahe gajah harganya Rp12.000, ada yang Rp13.000. Untuk jahe emprit Rp19.000. Sedangkan untuk jahe merah harganya Rp18.000 per kilo. Oke teman ya, untuk informasi hari ini tentang harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pari, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Dan silahkan tanya apa yang belum saya sampaikan teman ya, silahkan tanya di kolom komentar. Dan mohon maaf untuk teman-teman semuanya bila ada salah kata. Saya akhiri sekian dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia mudah-mudahan semakin sukses, maju dan jaya. Amin ya rabbal alamin.